Warga Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengantarkan jamaah calon haji dengan menggunakan dokar. Itu dilakukan sebagai wujud rasa syukur dan berbagi rezeki dengan kusir dokar. Sebanyak 50 dokar ini berbaris di sekitar Masjid Desa Rejosari. Layaknya pawai, sejumlah dokar dihias dan juga ditumpangi untuk mengantar warga yang pergi ke Tanah Suci. Di Desa Rejosari ada sekitar 10 warga yang pergi haji. Dan sebagai rasa bersyukur, mereka diarak menggunakan dokar. Iya, memang baca dokar biar semua istilahnya bagi-bagi rezeki. Rezeki ya? Ada berapa dokar yang bisa bantu ngantar? Ada 50-60-an. 60-an ya? Tapi ini memang warga kampung mendukung Pak untuk ngantar semua berarti ya? Biar rame-rame lah. Warga istilahnya dokar juga biar ikut merasakan.